Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan isu kerentanan sekuriti Meltdown dan Spectre yang terkesan pada hampir kesemua chip pemprosesan terbaru. Kerentanan sekuriti Meltdown yang memberi impak kepada chip Intel sahaja dilihat akan memudahkan penggodam mengakses memory sekaligus mengundang pencerobohan kepada program dan sistem operasi yang digunakan anda. Kerentanan Spectre pula terkesan pada chip Intel, AMD dan ARM yang juga mengundang pencerobohan data dengan memperdaya aplikasi untuk mengakses info sulit. Apple telah mengesahkan kesemua peranti iOS dan Mac terkesan dengan kerentanan Meltdown dan Spectre ini dengan menawarkan pelindungan darinya melalui kemas kini iOS 11.2 dan macOS 10.13.2. Microsoft juga telah hadir dengan perisian kemas kini untuk mengurangkan masalah ini yang mana akan dimuat turun secara automatik untuk pengguna Windows 10 tetapi perlu dikemas kini secara manual untuk pengguna Windows 7 dan Windows 8. Selain itu, pengedar-pengedar rasmi Apple Malaysia telah memulakan program gantian semula bateri untuk iPhone 6 dan terkini dengan tawaran harga RM129 sehingga 31 Disember ini. Minggu ini turut memperlihatkan sejumlah peranti baru dijual dan dilancarkan antaranya Dell XPS 13 baru dengan rekaan lebih ringan dan nipis bersama ketahanan bateri sehingga 19 jam. Microsoft Surface Laptop pula akan hadir ke Malaysia pada harga bermula RM4,499 yang mana akan ditawarkan sekitar Februari ini. Peranti Honor View 10 dengan chip Kirin 970 dan 6GB RAM akan ditawarkan di Malaysia bermula 12 Januari ini dengan harga jualan RM2,099. Oppo F5 edisi Fatah Amin pula akan dijual pada harga RM1,298 dengan menampilkan sejumlah aksesori, audio dan gambar latar belakang Fatah Amin. Peranti Asus Zenfone 4 Max versi 5.2 inci kini ditawarkan pada harga RM699 dengan membawakan fungsi dual camera dan bateri berkapasiti 4100 mAh. Bagi yang ingin mendapatkan Samsung Galaxy Note FE, peranti ini telah menerima potongan harga rasmi yang kini dijual pada harga RM2,199. Bagi pengguna OnePlus 5T, anda kini boleh menguji Android 8.0 Oreo Beta dengan memuat turun kemas kini ini melalui laman forum rasmi OnePlus. Xiaomi juga telah membenarkan sejumlah pengguna Mi Mix 2 untuk menguji Android Oreo Beta sekaligus memberi petanda kemas kini MIUI akan datang akan disertakan dengan sistem operasi baru Android ini. Bercakap mengenai Android Oreo, peranti Zenfone 4 dan Xiaomi Mi A1 telah menerima kemas kini Android terbaru ini dengan penyertaan fungsi seperti picture-in-picture, autofill dan notification dots. Sementara itu, Samsung telah memperkenalkan chip Exynos 9810 iaitu chip flagship terbaru daripada mereka yang kini dioptimasikan untuk pembelajaran neural. Chip ini dijangka akan digunakan pada Galaxy S9 dengan membawakan penawaran prestasi seumpama chip Snapdragon 845. Pada arena aplikasi, Telegram kini telah memperkenalkan sokongan multi-account untuk pengguna Android dalam memudahkan pengguna untuk menguruskan akaun berbeza dalam satu aplikasi. Instagram pula telah menguji ciri pengkongsian Instagram Stories terus ke WhatsApp status melalui pilihan dalam bentuk butang sebelum anda menerbitkan Instagram Stories anda. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, ConnectMe iaitu perkhidmatan internet yang dipancar melalui piring satelit bakal dilancarkan di Malaysia yang mana dijangka akan diumumkan kepada pengguna pada 8 Mac kelak. Selain itu, acara Malaysia Cyber Games kini kembali dengan mempertandingkan sejumlah permainan PC, konsol dan mudah alih di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur pada 13 dan 14 Januari ini. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Aida Kamalia untuk Amans.